sini, tiga-tiga. Hotel nombor tiga. Sana-sana-sana, jangan dekat dengan aku. Sekarang aku libas kan, kena muka susah. Dengar eh? Dengar eh? Dengar? Dengar tau? Dengar? Agak-agak kalau kena tangan, mana rasa dia? Ha? Kalau ibu ada, dia pukul tak? Ibu ada, dia pukul tak? Pukul. Engkau? Ibu ada, dia pukul tak? Pukul. Ini siapa, Wais? Adik. Yang ini siapa? Adik. Ini siapa? Papa. Ini siapa? Papa. Ini siapa? Papa. Ini adik-beradik ke bukan ni? Adik-beradik. Kenapa jadi macam anjing? Tahu anjing? Tahu. Anjing macam tu lah. Dia gigit ekor dia. Yang ini gigit ekor dia. Itu wah. Ibu ada ajar ke macam ni? Tak. Dia suruh apa? Sayang sama-sama kan? Apa yang ibu tak bagi? Semua ibu bagi. Nak handphone, ibu bagi handphone. Nak tab, ibu bagi tab. Semua orang dapat. Tapi korang kenapa jadi macam ni? Korang tak kesian dengan itu ya? Tak kesian dengan daddy ya? Wais, kau dah besar Wais tau. Kau dah jadi abang. Adik bukan untuk pukul-pukul. Kena sayang. Sayang dengan hati. Memang sayang betul-betul. Bukan tipu-tipu. Kalau nak kena rotan, nak kena marah baru cakap sayang. Itu maknanya pembohong. Dia kalau dia sayang adik, dia takkan pukul adik. Dia takkan apa adik. Dia mesti beralah. Tahu mana beralah tahu? Tahu. Kau tengok ni. Ini dah pukul berapa dah? Ada kau mandi? Dari tadi dah atuk biar kena je. Wais, makan sekejap lagi. Aku ambilkan nasi, bagi makan. Main tap balik. Kau langsung tak mau berubah. Langsung tak ada ini. Ini apa jadi? Kau nak semua orang balik rumah masing-masing? Biarkan korang je. Kau nak Wais kan? Aku suruh Uncle Yazid balik, Uncle Dayah balik, Mama balik, Faris balik, semua balik. Tinggal korang bertiga je kat sini. Itu kau hentam dah bergaduh. Pisau ada kat sana. Tahu pisau? Tahu. Tahu tempat dia kat mana? Tahu. Bergaduh lang kali ambil pisau. Bunuh. Pum, pum, pum. Habis mati semua. Nak? Kenapa dia duduk sini, atuk duduk sini, semua orang duduk sini? Kenapa? Pasal apa orang jaga? Lagi? Sebab apa? Pasal sayang. Pasal sayang. Korang ni, bertiga ni, masuk Ayas tu, keluar daripada perut ibu tau. Sama-sama tempat. Ibu dulu pun mengandung Yuas kat sini. Dekat perut dia. Adik Ta pun dia mengandung kat situ. Sama tempat. Sama tempat. Martin pun dekat perut ibu juga. Keluar. Ayas pun keluar. Daripada mana keluar? Perut yang? Perut ibu. Nanti lagi besar, lagi besar, lagi besar, lagi besar. Siapa yang nak jaga? Iwas kena jaga dia, adik. Bukan bergaduh, bukannya berpukul-pukul, bersepak-sepak. Apa benda ni? Apa benda ni? Sorang sayang. Peluk, maaf. Peluk lepas sorang-sorang. Minta maaf, aku nak dengar. Dua-dua minta maaf. Yuai minta maaf, mati minta maaf. Cepat sekarang. Cakap, cakap. Cakap. Yuai, aku tak dengar pun kau cakap. Wei!
Aku tak dengar pun kau cakap. Kau jangan nak buat hati ini eh. Peluk adik. Peluk adik. Kau jangan nak buat hati macam ini tau. Kau betul tak sayang adik kau ya? Ha? Eh, aku cakap. Kau betul, kau betul tak sayang kan? Ya. Mulut kau dia cakap kan, tapi hati kau memang tak sayang kan? Kau nak hidup seorang-seorang aja. Kau nak apa pun seorang-seorang aja. Kau ingat elok perangai kau tu. Ha? Kau ingat elok ke perangai kau tu? Peluk Talita Wais. Cakap. Cakap. Apa dia? Apa dia kata? Sorry. Kau tahu tak ada satu jenis binatang dia duduk seorang je. Orang lain pun tak suka dekat dia. Tahu nama dia Siamang tu tak? Siamang. Beruk lain kejar dia semua cabut lari. Siapa nak tolong? Tak ada siapa tolong. Pasal dia memang keluar je daripada perut dengan adik-beradik dia semua bergigit. Ha, jadi lari semua. Duduk seorang-seorang atas pokok sana, atas pokok sana. Kau ni memang tak ni lah. Kau ni. Hati kau memang ni. Kau makan pun tak ingat adik. Kau buat apa pun seronok. Kau tak ingat adik-beradik. Kau ingat kau besok kalau kau susah, kau sakit, kau apa, kau ingat kawan kau nak tolong kau? Tak ada. Dia balik rumah dia ke? Siapa yang pergi tengok kau? Kalau kau sakit, kalau kau susah, siapa pergi tengok kau? Jawab. Jawab. Tak tahu. Tak tahu? Monyet yang kat pokok tu jawab macam tu lah, tak tahu. Pasal apa? Pasal hati dia tak ada fikir adik-beradik. Dia tak ada sayang adik-beradik. Apabila kita susah, engkau susah, engkau sakit, engkau apa, adik-beradik akan jaga engkau. Orang kacau engkau, adik-beradik yang akan ini jaga. Orang kacau Matin, kacau adik tak. Siapa yang nak jaga? Jawab. Ha? Sebab apa engkau jaga? Sebab apa? Sayang. Macam tadi kat atas sayang. Hmm? Sayang ke? Tak. Jadi di mana sayang? Bohong kan? Kau bohong kan? Kau cakap betul-betul dengan aku. Kau bohong je kau cakap sayang kan? Pasal takut aku marah kan? Betul? Kau memang tak sayang adik-beradik kau kan? Betul ke tak betul? Semua. Kau cakap betul-betul? Semua. Tak sayang kan? Talita mana? Tangan letak bawah. Tangan letak bawah. Jangan gigit baju. Cakap betul-betul dengan aku. Hari ni aku nak tahu. Kau orang tahu tak? Ada orang, ibu dah tak ada, engkau dihantar rumah orang, tumpang. Engkau dihantar pergi duduk rumah orang. Engkau dihantar duduk rumah orang. Ada ke tidak? Ada. Engkau anak, daddy buat macam itu? Tak nak. Jadi anak angkat, orang panggil.
pergi tumpang rumah orang. Hantar jauh-jauh, seorang kat Johor, seorang kat Kedah, seorang kat Nuh. Duduk seorang-seorang. Pasal apa? Pasal ada dia beradik tak ada sayang. Rumah ni semua ada. Apa kau nak? Semua ada. Tap ada, itu ada. Tap semua. Pergi duduk rumah orang. Tak ada tap, tak ada apa. Orang suruh bekerja. Pergi, sapu dekat luar. Sapu. Naik makan, makan. Pergi sawah. Pergi tolong tu. Masuk sawah. Buat kerja sawah. Martin, pagi-pagi bangun. Pergi ikut tu. Menoreh getah. Gelap-gelap tu. Ada harimau ke tu? Semua ada. Dengan nyamuk banyak apa banyak. Engkau cuci pinggan. Basuh baju. Tahu? Korang ni dipanggil anak yatim. Anak yang tak ada ibu. Kalau daddy mati, dia panggil anak yatim piatu. Tak ada mak bapak. Korang nak sayang siapa? Nak sayang siapa? Ha? Tak dengar? Tak sayang. Kalau daddy dah tak ada, nak sayang siapa? Kau tak lita? Kalau daddy dah tak ada, nak sayang siapa? Abang. Ha? Abang dengan adik. Ha, engkau? Tak ada siapa kan? Kalau daddy tu dah mati, tak ada, ibu pun dah tak ada, engkau nak sayang siapa? Ha? Sayang kita dah mati. Tadi engkau sayang ke? Tak. Sebab apa? Sebab apa? Sebab memang kau tak sayang kan? Hati engkau memang macam itu kan? Kau suka seorang-seorang kan? Betul? Siapa nak jaga kau?